Yo, halo people on the world, kumaha damang, semoga sehat-sehat selalu ya guys ya. Balik lagi sama Ure Wanming, paling ganteng, paling kece seantero alam gaib, langsung aja guys ya. Kali ini kita bakal ngereaksi untuk dari cara gameplay dari X-Astris ya. Dan ya, ini game open world tapi turn based ya, kayak ya Honkai Star Rail ya, cuma grafiknya lebih HD aja men. Dan ini game offline ya, dan juga sayang banget, sorry banget nanti kalau udah rilis gamenya gua nggak bisa main. Karena apa? HP gua kentut. Ya itu yang pertama ya, HP gua kentang. Yang kedua itu bayar ya guys ya untuk gamenya, gua lupa harganya berapa. 75.000 atau 100.000-an ya, pokoknya antara segitu ya, nggak nyampe 200 kok ya. Untuk dari segi gameplaynya, dan ya kita simak saja untuk tutorial dari gameplaynya ya, kayak gimana ya. Ini apa nih, ada lingkaran-lingkaran nih coy. Jujur aja gue agak sedikit kurang mengerti sih. Oke, ini dia. Oh, ini apa lagi, FP ya. Downed Strike, apalagi nih cuy. Oh, mungkin itu untuk apa namanya, untuk semacam energi ya, betul sekali coy ya. Jadi satu energi membutuhkan maksudnya satu skill membutuhkan satu energi cuy. Agak unik juga ya untuk gameplaynya men. Ya meskipun turn based, jujur aja ini game agak sedikit lumayan menarik ya. Jadi yang pertama itu tentu aja nggak full auto ya, dan yang kedua itu ada semacam strateginya dan tombolnya banyak banget cuy. Buset. No, jadi skillnya juga bisa bermacam-macam ya. Jadi skillnya nggak cuma sekali tebas. Jadi kita kayak game main game action RPG gitu. Cuma ini tipenya turn based ya. Jadi kita gelut dulu, baru gantian nantinya ya. Jadi nggak bener-bener kita gebu-gebuan langsung combo umbo combro men. Oh, ini bisa nahan juga coy. Oke, siap. Dan ini nambah ultimate ya. Nambah energi buat ultimate mungkin seperti itu. Oke. Oh, ini ultimate-nya men. Mantul. Mantep cuy ya. Ini buat yang doyan game, wajib di download sih ya. Sayang banget gua ya, duit aja sih wajib jadi masalah ya guys ya. Oke, kalau view gua 1 juta mah ya gua download udah pasti ya. Mau harga berapa aja ya. Ya view gua ya pas-pasan gitu men ya. Jadi ya sorry banget nanti gak bisa mainnya kalau udah rilis ya. Kita lihat aja untuk gameplaynya kayak gini. Oke, ini untuk nambah apa lagi nih? Oh, kostumnya kah? Semacam weapon mungkin ya. Oke, ini apa lagi? Oh, ini mungkin semacam artefak mungkin gitu ya. Ada macam-macam juga ini cuy. Jadi nggak cuma sejenis. Mungkin masing-masing karakter beda-beda ya. Oh, bisa disusun juga cuy. Nyampe penuh mungkin ya satu puzzle. Oh, siap. Jadi kemungkinan itu nanti segitiga, itu kan segitiganya banyak ya disusun-susun. Jadi mungkin satu segitiga itu nambah semacam bisa nambah attack kah, nambah defense ya. Mungkin ya seperti itu cuy. Ini bisa masak juga anjir. Ini kalau dijadiin action RPG ini keren banget sih, sayang banget ini. Ya jujur aja ya, bukannya nggak bagus game turn based, cuma ya peminatnya agak kurang aja gitu men. Ini kalau dibikin action RPG ya, dan bebledagan banget sih. Gua kira pertama kali game ini nongol itu nanti bakalan jadi action RPG dan nggak offline coy. Ini sayang banget offline ya, harus bayar. Oke. Ini apalagi, puzzle. Oh, ada puzzle-nya juga coy. Ada puzzle-nya cuy ya, keren juga ya. Ya harusnya ada ya. Masa game offline kagak ada ya, kan bosen banget coy ya. Ya, jadi itu dia ya. Thank you udah nonton. Sampai jumpa di next video tuh, tanggal rilisnya ya, 27 Februari.